Okay guys, welcome back to my channel. Okay, jadi udah lama banget gue kagak ngupload video dan di sini gue pengen nge-reaction lagi video yang rame yang cukup serem karena di sini videonya gue agak nge-reaction tentang TNI aparat. Aduh, agak serem nih, salah kalimat bisa bahaya jadi gitu. Okay, sebelum penyampaian ini gue mau minta maaf dulu ya guys ketika ada salah kata karena ini reaction jadi bebas gitu apa yang gue usahain. Oke, jadi intinya bukan itu, intinya gue pengen reaction, intinya titik, udah gak usah lama. Yang belum ngeklik tombol subscribe, di sini tombol subscribe sekarang juga karena subscribe tuh fiksi gratis ya. Ya oke, langsung aja kita mulai nge-reaction video. Satu, duh, ini gue dapet dari sumber TikTok ya, di salah satunya yang lagi di viral tuh di pojok satu juga. Video aslinya ada, cuma gue lupa ngambilnya gitu. Nah, ini dia dari pojok 1 dan ini ditonton hampir 13 juta orang ya guys. Nah, ini dia videonya. Terus di sini ada hashtag video perkelahian polisi vs TNI viral di media sosial. Okay. Ini rame banget dan di sini kita bisa lihat yang pertama ada dua polisi dengan satu TNI dan ini TNI aparat juga ya. Ya TNI juga ya guys. Cuma yang berantem di sini dua dengan satu ini campur. Oke, kita tonton aja. Oh, oke. Ajar. Edan, guys. Sudah, itu baik. Kenapa Maria saja bantu dong itu, Kak? Apa bantu? Oke, di sini kita lihat, nah, kena muka, kalah dong. Dan TNI. Latihannya beda ya, guys ya, TNI. Masih siap? Siapa yang berani misain aparat, guys? Biasanya aparat yang misain ini. Siapa yang berani misain aparat? Makasih banyak Bapak TNI karena telah mewakili kita semua. Fahmiu, Fahmi, kamu punya dendam pribadi apa, Fahmiu? Mewakili kita semua nggak tuh? Oke. Okay. Dan ini ramai banget ya di video media sosial, emang lagi ramai karena aparat sendiri guys. Biasanya kan kita ngeliat aparat yang misain gitu. Wow. Nah, langsung aja kita tonton penyebab terjadinya penghajaran ini ya guys ya. Nah, gue dapet lagi dari channelnya Life is Simple, bro. Dan itu udah ditonton sampai 1,2. Masalahnya itu apa sih? Nah, di sini ada bermasalahnya. Pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 5, di pos lantas Batumara, pukul 5 kan? 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya benar. Di pos lantar Batu Merah Ambon terjadi kesalahan pahaman antara satu orang anggota TNI dan Makodam Patimura Ambon Pratu Kasisna dengan dua orang anggota atasnya. Oke, bengep ya guys ya, bengep ini mukanya. Ini nggak kenapa-napa, serem sih. Kita lihat dari kulitnya aja guys, yang sering latihan dengan panas-panasan. Oke, okay. Serem kok. Satu motor Pratu Kasisna dipinjam oleh saudara. Motor Pratu Kasisna dipinjam oleh saudara, berarti dia TNI. Motornya ditahan oleh lantas karena lupa bawa SNK. Oke, benar ya, masih benar. Pratu Krisna datang untuk menunjukkan SNK. Oke, dia benar kan? Ini ada loh SNK ya. Dan polisi nggak wajib dong menilangkan karena emang ada SNK-nya. Dan
koordinasi. Namun dua polisi itu tidak mau koordinasi dan malah menendang motor tersebut. Oke, polisi salah di sini udah salah. Aduh. Iya sih, kalau pandangan dari masyarakat ya. Gak tahu gue gak tahu yang benernya kayak gimana gitu. Jadi jangan meminta kebenarannya dari gue. Oke? Yang gue tahu sih, kalau udah ada SNK ya boleh gitu. Next. Pratu Kasisna marah karena motornya ditendang. Iyalah wajar, nggak sopan dong. Lalu polisi itu menampar Pratu Kasisna karena merasa pangkatnya lebih tinggi. Lalu polisi itu menampar Pratu Kasis. Berarti polisi nampar. Wow, hebat sekali wak. Kadang-kadang orang diam itu bukannya takut gitu, cuma ya udah gitu mengalah. Ditampar gak tuh? Terus karena ditampar, Pratu Kasisna ngamuk dan terjadi perkelahian 2-1 yang berujung tumbangnya 2 anggota polisi kena hantam pukul jab Pratu Kasisna. Iya sih, kalau di video tadi asli keren sih. Coba main pukul aja bro, nggak ada yang main-main tendang-tendang. Anjay. Tapi yang bonyok mereka berdua sih kalau di sini. Ini gimana nih? Enaknya bisa di zoom nggak? Nggak bisa guys. Ini nih. Sini bungkup, ini bungkup. Atau emang gitu? Apa mereka kurang tidur guys? Udah habis apa? Oh, udah habis sih. Alhamdulillah suara kami terbayarkan oleh oknum TNI, bravo TNI. Kenapa ada komen-komen selalu yang kayak begini ya, yang membuat kita kayak menjudge polisi gitu ya. Padahal polisi itu baik deh, cuma emang ada beberapa oknum yang menyalahgunakan nama polisi, dan itu banyak banget sih. Karena ya aku gak mau ngomong lah, merembet pula masalahnya nanti. Tombol love untuk TNI yang sudah mewakilkan keinginan kita. Tinjuku tidak mungkin meleset, anjay. Udah salah main keroyok, kalah lagi ada. Jangan begitu ya, lain kali. Bonyok, men. Bonyok, men. Dari perut dan kelihatan mana yang di sama negara, mana yang cari makan di jalan. Gue gak bilang, yang bilang stay 24 jam tuh. Gila ya bro, gila, gue gak ikutan dah kayak gini. Dari perutnya tuh. Enggak lah, yang gitu. Dan inilah, ada lagi, dan videonya udah selesai ya guys, dan mereka udah klarifikasi, minta maaf. Di sini kita tonton videonya, ini udah ditonton 3,3 juta kali guys. Dia lagi. Sempat ada jatuh 2 orang polisi, 1 orang TNI diaman sebagai damai. Iyalah. Itu harus lah. Maksudnya apa, negara apa? Polisi dan TNI-nya aja bercerai, gimana negara gitu kan, aparatnya aja bercerai, gimana gitu negara. Makanya harus berdamai, hidup bineka tunggal ika. Anjay. Ketika orang senang menyaksikan perdamaian di antara bersaudara seperti ini pun patut dicontoh. Alhamdulillah yang memaafkan, karena sejatinya pemimpin itu TNI dan Polri untuk merakyat sebagai contoh yang baik, bukan saya dengan baktu hantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
pada sore tadi ada sedikit kesalahpahaman antara anggota kami dengan rekan-rekan salah satu anggota rekan dari DSI. Kemudian masalah ini sudah diselesaikan sebagaimana tadi rekan-rekan sendiri sudah lihat bahwa di antara mereka juga sudah saling salam dan sudah saling memaafkan. Di sini juga ada komandannya langsung, kemudian ada Kapolresta sebagai komandan di antara teman-teman dari lalu lintas ini. Jadi kasusnya sudah selesai. Tapi terkait dengan disiplin, untuk kesepakatan dari pimpinan agar masing-masing anggota, masing-masing kesatuan memeriksa anggotanya masing-masing. Apabila ada yang menyalahi disiplin, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau masalah sampai balap ini sudah selesai, rekan-rekan sendiri sudah melihat tadi di antara mereka sudah saling salaman dan bahkan saling berangkulan. Itu deh. Cukup? Selesai ya. Kronologinya bagaimana Pak? Kronologinya. Kronologisnya ada sedikit kesalahpahaman pada saat tadi di lalu lintas, terus sekarang sudah selesai. Ya, masalahnya sudah selesai. Masalahnya yang tadi ya. Sudah tidak ada masalah lagi. Ya, terkait dengan disiplin mungkin ada yang salah, biarlah masing-masing akan memproses kemudian melakukan pemeriksaan dan apabila ada kesalahan pelanggaran disiplin maka yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan. Jadi sanksi di masing-masing instansi apa? Masing-masing instansi. Oke ya, selesai ya. Semua dari intinya sama yang sama dengan kelapa emas. Ini permasalahan ada kesalahpahaman sudah selesaikan dan tidak akan diperpanjang. Masalah apabila itu menjadi pelanggaran disiplin masing-masing akan diselesaikan oleh satuan masing-masing. Kita harapkan ke depan tidak terjadi seperti ini lagi. Oke ya, selesai. Kan sudah tahu kita bersama Siapa itu meneriak masker anjir. Anggota polisi diteriakin masker. Dan kita bisa lihat perbedaannya. Biasanya yang biasanya dirumungin TNI polisi itu yang di sini biasanya masyarakat itu ya. Sekarang TNI dan polisi berseragam aja guys ya. Mantap. Anggota polisi kok banyak yang hamil. Eh, gua enggak ikut lah deh. Heh. Terangkai. Videonya cukup sampai sini aja. Thank you yang sudah nonton video ini. Dan gue kagak ikutan yang buat komen. Nets aneh-aneh ya. Kalian bisa lihat namanya sendiri. Gue kagak ikutan. Gue minta maaf ya guys. Dan thank you yang sudah nonton video ini. Kita bisa lihat pentingnya perdamaian. Dan kalau bisa jangan diulangkan lah kejadian seperti itu. Karena banyak banget oknum polisi yang seperti itu ya. Nampar guys. Karena mereka merasa pangkatnya lebih tinggi gitu. And thank you. And see you again. See you. Bye-bye.